saya sekarang ada nasi daging yang akan dimasak oleh Nur Khairunisa Mashumi daripada Cook by Cik Cha. Okey, ini satu yang unik. Saya dah sempat bersembang dengan Cik Cha sebentar saja tadi. Orang kata kita bukan nak masak daging tau, tapi bagaimana kita nak memasak nasi daging. Jadi teruskan bersama dengan kami kerana Cik Cha nak tunjukkan ni. Okey. Baik Nisa, sila tunjukkan bagaimana penyediaan untuk membuat nasi daging ni. Okey, first untuk kita masak nasi daging ni, so saya gunakan margarin campur dengan minyak sapi untuk tumiskan barang ni kita punya bawang putih dengan bawang merah. Maknanya yang ada di dalam kuali itu adalah margarin dan minyak sapi. Ya, okay. Kenapa dicampurkan? Mungkin ada sebarang sebab. Kalau tak ada minyak sapi sahaja atau margarin sahaja, mungkin dia... Minyak sapi tu dia naikkan aroma nasi daging tu. Okey. Lebih kuat. Baik. Jadi kita akan tumiskan dan mungkin kalau nak besarkan apinya pun boleh dan sekarang. Okey, tak apa. Cik, kalau kita tengok bagaimana kita nak tahu bahawa tumisan itu dah cukup sesuai untuk kita masukkan ke dalam periuk nasi. Okey, lepas kita dah tumis bawang semua dan dia pun dah naik tu kan. Dah tumis bawang dan dah naik bau dia, kita masukkan rempah-rempah dia. Cheese rempah yang kita guna adalah rempah kurma, rempah kari daging dengan serbuk kaskas dicampurkan tiga-tiga sekali. Wah, ya. Istimewa ni lah. Kena rasa ni. Okey, baik. Dan antara bahan, okey, yang ditumis adalah bahan-bahan tadi dan juga dengan rempah-rempah ni. Dan kemudian antara bahan-bahan lain juga lagi tak perlu ditumis tapi kita akan masukkan dalam periuk nasi, betul eh? Okey. Baik. Dan kalau kita tengok keunikan nasi daging ni sebenarnya, kalau kita kata bukan nak kata tentang kita masak daging tau, tapi bagaimana nasi daging ini yang sebentar lagi kita akan tunjukkan lagi prosesnya, ianya dimasak menggunakan air rebusan daging. Dan juga ada satu lagi seperkara lagi yang kita akan tunjuk kepada anda sebentar saja lagi adalah di mana ianya menggunakan campuran air rebusan daging dan juga air kurma, betul ni Zai? Air kurma. Wah, kurma makan tau, bukan rempah kurma tau. Yang kurma yang kita makan puasa tu. Okey. Baik, baunya pun memang sedap. Campuran margarin dengan minyak sapi tadi dan alright. Kita masukkanlah campuran tiga rempah tadi. Apa tadi Nisa? Rempah kurma. Okey. Rempah kari daging dengan serbuk kaskas. Serbuk kaskas. Okey, baik. Jadi okey, tapi kan mungkin ramai juga tengah lah kita bercerita mengenai menu daging. Nak dapatkan air rebusan daging ni maknanya tak kisahlah kita ada daging lembu tu, kita rebus dan pastikan airnya tu kita simpan lah. Betul. Okey. Kita ambil, kita masukkan daging. Kita gunakan inilah rempah ratus macam buah bunga apa, bunga lawang, kayu manis, semua tu. Kejap ni saya boleh mungkin tunjukkan. Maknanya okey, ceritakan rempah-rempah yang ada dalam rebusan daging ni. Okey, yang guna untuk rebusan daging ni adalah bunga lawang, bunga kayu manis dengan halia. So, tiga-tiga tu dicampurkan sekali untuk naikkanlah bau dia. Memang ada kat dalam air rebusan daging tu. Okey. Baik, mungkin berbaki masa 2-3 minit ni saja boleh kita tunjukkan macam mana proses seterusnya untuk kita masukkan dalam periuk nasi ni. Okey. Sambil-sambil tu juga tak apa Nisa, mungkin Nisa juga boleh ceritakan kepada kita. Nisa ni kira home base lah. Menu-menu lain yang ada oleh Cook by Cik Cha ni. Selain daripada nasi daging, saya buat juga nasi ayam bakar cili padi. Dengan bubur ayam itulah, tiga itulah. Dan juga saya buat baking juga, brownies. Okey, dan antara menu-menu yang ditawarkan seperti mana yang anda lihat di kaca TV sekarang, nasi daging utara, ayam asam, kan, daging masak hitam dan juga sup daging. Okey, dah. Okey, baik. Ini saya sambil-sambil tu saya tolong kacau. Okey, ni kita padamkan apinya ke macam mana? Dah boleh padam dah. Okey, kita padamkan apinya. Dan okey, ini macam mana kita buat nasi daging. Dalam periuk nasi tu, kita dah ada beras dan juga daun pandan dan sebagainya. Dan kita akan campurkan segala tumisan ini dengan bahan-bahan yang kita sebutkan tadi, iaitu air rebusan daging. Tomato sup. Tomato sup. Susu cair. Susu cair. Ni kurma campur dengan air daging di blend. Okey.
Baik, kalau katalah kita tak berkesempatan untuk tengok proses penuh ni, itu adalah bahan-bahan yang perlu kita campurkan semuanya ke dalam periuk nasi ini. Okey, Cik-cik, sambil-sambil itu juga, pastinya ramai juga nak tahu di mana ataupun bagaimana nak tengok menu-menu lain, macam mana nak order daripada Cik-cik, di mana agaknya mereka boleh lakukan? Mereka boleh order melalui IG. Saya dia punya IG dia, Cook by Cik-cik. Oh, Cook so, by Cik-cik. Dekat situ boleh nampaklah kita ada menu-menu kita dengan brownies kita lah semua kat situ. Okey, mana sempat. Kita masukkan semua bahan-bahannya tadi. Alright. Tomato soup, air rebusan daging yang dicampurkan dikisar dengan kurma. Aha, dan juga, ini betul kan? Susu cair? Ya? Betul, susu cair. Okay. Kau pun balik. Okey, dan ini adalah hasilnya iaitu nasi daging. Aha, di mana warnanya juga berbeza kalau kita tengok. Dan sesuai dimakan dengan apa lagi, Cik-cik? Kalau ikutkan saya. Kalau ini daging hitam lah. Daging hitam. Kalau selalunya yang kalau kita tengok, kita dia punya kombinasi dia antara nasi daging, sup dengan air asam lah. Tapi untuk saya, saya sekalikan dengan daging masak hitam. Wah. Itu resipi mak saya lah. Memang menarik ni. Saya tak sabar nak rasa. Jadi itulah dia bagaimana ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi daging. Okey, cukup menarik resepi-resepi dan juga bahan-bahannya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Nisa ataupun mesra dengan panggilan Cik Char lah, kerana bersama kita di Wanita hari ini.